Jadi saya tumpang gembira dengan acara ini. Genap 18 tahun ko. Tidak apa noy. 40 tahun hari ini. Ada satu perkara yang Tuhan tekankan kepada manusia yang perlu kita hidupkan dalam keluarga. Ianya terdapat dalam buku Galatia pasal yang kelima, yaitu kasih, lisih, samud. Itu sangat perlu untuk kita hidupkan dalam keluarga. Oke, saya pergi kepada saudari Wina. Segala sesuatu yang Wina kehendaki supaya Jackson perbuat kepadamu, perbuatlah itu demikian kepada Jackson. Oke, kamu boleh paham? Oke, hukum ini begini, sedang saja ini. Bagi kita suami istri, apa yang kita mau supaya pasangan kita lakukan kepada kita, buatlah itu terlebih dahulu kepada pasangan kita itu. Nah, kalau kita mau dikasihi, kita mau dihormati, kita mau selalu disayangi, hormatilah dia, kasihilah dia, sayangilah dia. Itu maksud dia. Kalau kita tidak mau difitnah-fitnah, diinjak-injak, dikutuk-kutuk, janganlah fitnah, janganlah kutuk, janganlah marah-marah sama pasangan. Nah, kalau kita tidak mau benda itu, jadi itulah hukum dalam perkawinan. Tidak mudah, tapi susah dilaksanakan. Tapi apabila kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya semua ini menjadi mudah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu ini saya percaya kita senang untuk mendengar lafaz janji setia perkawinan mereka berdua. Mereka sudah pun melafazkannya pada waktu mereka menandatangani sijil perkawinan. Tapi kami mau dengar. Sekiranya kamu setuju dengan janji ini, kamu katakan, iya saya mau. Kalau kamu mau dalam bahasa dusun, boleh juga.
atau dalam bahasa Inggris kamu boleh katakan yes I do. Tapi kita kasih Melayu Lebanon Jackson sama Wina. Saya dahulukan pengantin lelaki lah, suami. Saudara Jackson Gapar, di hadapan Tuhan, ibu bapak, ahli keluarga dan saksi yang ramai, mahukah engkau menerima Wina Macinan sebagai istrimu yang sah dengan mengasihi dia, menghormati dia, memelihara dia baik waktu sakit atau sehat, waktu senang atau susah, waktu kemakmuran atau kemiskinan, dan menjadikan dia istri yang tersatu dengan kamu, dan hanya kematian yang boleh menceraikan kamu berdua? Iya, saya mau. Amin. Berikan tepukan. Terima kasih Saudara Jackson. Saya beralih kepada si istriku, Saudari Wina Macinan. Di hadapan Tuhan, ibu bapak kamu, ahli keluarga dan saksi yang ramai, mahukah engkau menerima Jackson Gapar sebagai suamimu yang sah dengan mengasihi dia, menghormati dia, memelihara dia baik waktu sakit atau sehat, waktu senang atau susah, waktu kemakmuran atau kemiskinan, dan menjadikan dia suami yang tersatu dengan kamu, dan hanya kematian yang dapat menceraikan kamu? Iya, sama. Amin. Berikan tepukan juga untuk mereka berdua. Menanti janjimu Tuhan.
dua, tiga. Ibu bapak pengantin lelaki dan perempuan sila ke hadapan. Pastikan pengantin lelaki menyuap kek ke pengantin perempuan. Tidak nampak kami di belakang. Tidak nampak. Tidak tahu. Tidak tahu. Baca kapan dulu. Kasih basar-basar penuh mulutnya. Piwit. Ah, begitulah dia acara suap menyuap pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Beribut. Nih, merekam. Sinilah saya rekam. Terus melayang.
Terima kasih.